Video berdurasi 10 detik merekam suasana sebuah kantor desa. Dalam keterangannya, kantor desa dalam video adalah kantor di Desa Ponggok yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Berbeda pada umumnya, kantor Desa Ponggok terlihat bersih dan mewah sebagai sebuah kantor desa. Terdapat banyak piala yang terpajang, serta meja dan kursi pelayanan berderet yang begitu besar. Mirip pada kantor desa umumnya, lemari dokumen dan papan informasi juga mengisi kantor desa tersebut. Video itu menuai banyak pujian lantaran dinilai para pejabatnya yang mampu mengimplementasikan dana desa dengan baik. Sehingga kantor desa tersebut bisa jadi wajah Desa Ponggok yang menjadi desa terkaya di Indonesia. Keberhasilan desa mengolah sumber daya alam menjadi destinasi wisata menjadikan Desa Ponggok memiliki pendapatan hingga miliaran rupiah. Desa yang dulu tertinggal kini berkembang pesat termasuk kantor desanya yang istimewa.